Halo teman Vika Binsar, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oh iya teman-teman, kali ini saya sedang berada di mana ya? Kalau teman-teman lihat, ya betul sekali teman-teman. Sekarang saya sedang berada di stasiun Gambir. Nah, kali ini saya akan pergi ke kota Yogyakarta menggunakan kereta api Tatsaka. Sebelum berangkat, kita lihat yuk suasana terkini di stasiun Gambir. Baik teman-teman, ini adalah suasana ruang tunggu kedatangan untuk penumpang kereta api yang baru tiba di stasiun Gambir. Baik teman-teman, kita akan berjalan menuju untuk ruang tunggu keberangkatan stasiun Gambir. Kalau kita lihat suasananya di sini bersih dan rapih dan asri ya teman-teman untuk stasiun besar Gambir ini. Ya teman-teman PK Binsar, kalau kita lihat yang dijaga oleh petugas ini merupakan ruang tunggu VIP ya teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk. Ya teman-teman Vika Binsar, saat ini saya berada di ruang tunggu keberangkatan kereta api Gambir. Nah, di sini ramai sekali teman-teman karena penumpang akan menunggu di sini. Ketika nanti dipanggil oleh petugas, baru kita bisa naik ke atas peron ya teman-teman untuk naik kalau keretanya sudah tiba di stasiun Gambir. Sebelum naik, kita akan cetak boarding pass kereta kita, teman-teman, di loket ini. Setelah cetak boarding pass, karena masih ada waktu, sambil menunggu, kita akan lihat-lihat stasiun Gambir ya, teman-teman. Kita lihat di sini banyak sekali tempat makan ataupun tempat untuk nongkrong sambil menunggu kereta tiba di stasiun Gambir. Jika kita lihat di sini ada banyak tempat untuk mungkin menunggu sambil ngopi ataupun membeli makanan, junk food ataupun membeli minuman yang lain. Banyak di sini tersedia outlet-outlet makanan atau minuman ya teman-teman. Kalau kita lihat di sekitaran stasiun Gambir ini teman-teman.
kereta api Tatsaka tujuan Yogyakarta. Tatsaka keberangkatan pukul 9 lebih 10 menit dari stasiun Besar Gambir. Ya teman-teman, di sini kalau kita lihat ada KRL Jakarta Kota, dan KRL ini tidak berhenti di stasiun Gambir ya teman-teman, dia hanya melintas langsung. Pak, kalau gerbong 5 di mana ya posisinya? Antara di sini, Pak. Di sini ya? Oh, ya, Tatsaka ya. Oh iya nih. Di sebelah nyalip bisa. Oh gitu, makasih ya. Jadi lupa pada pukul 8 jalan 32B Sendirian 6 bisikan banget. Jalur 4 atau 68, jalur 32B, 95 diizinkan berjalan. Jalur 4 diizinkan berjalan, 41, 28. Kereta api dari Bandung baru tiba di stasiun Gambir, dan suasana stasiun Gambir naik turunnya penumpang dari Bandung dan akan berangkat lagi ke Bandung di stasiun Besar Gambir. Hati-hati jalur 2 dari arah selatan dan jalur 3 dari arah utara. Jalan 2 dari arah selatan.
sini saya akan siap-siap untuk naik kereta karena kereta api Tatsaka sudah berangkat dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Gambir, dan saya akan naik kereta api Tatsaka yang di saya akan duduk di gerbong 5. Kita tapi banyak-banyak naik nanti aja. Oh, ini yang bisnis kali ya. Ini jalan sama aja. Teman-teman, ini saya sudah naik ke kereta api dan suasana di dalam kereta api di sebelah sini. Penumpang sedang siap-siap untuk meletakkan barang bawaannya ke bagasi di atas. Nah, saya di sini duduk di kursi bagian pojok, dan kalau kita lihat ini injekan kakinya dan luas kursinya, jarak kaki kita lebih lega ya teman-teman, dan ini empuk sekali kursinya, enak untuk
perjalanan jauh. Ya teman-teman Pika Binsar, kereta api sudah berangkat dari stasiun Gambir dan kru dari tim stasiun Gambir memberikan salam hormat kepada seluruh penumpang di kereta api Tatsaka yang akan berangkat dari stasiun Gambir menuju stasiun Yogyakarta. Demikian juga teman-teman, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman Pika Binsar yang akan berpergian menggunakan moda transportasi kereta api. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Dan semoga teman-teman Pika Binsar dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam sehat teman-teman.